Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya kan saya dan adik saya Erick Thohir kan memang sekolah di LA dan memang saya janji gitu, saya janji sama Erick dan ini saya coba realisasikan ya kan sebagai bakti kita kepada beliau. Dan kebetulan sekali memang teman-teman di Los Angeles juga mengharapkan sekali. Kita udah puluhan tahun lah, udah 40 tahun ya. Pengen rasanya punya masjid yang memang bisa menjadi tempat kita berkumpul. Insya Allah nanti masyarakat muslim Indonesia yang ada di Los Angeles bisa menjadi contoh gitu. Kenapa? Karena kan memang muslim-muslim kita kan sangat toleransi, sangat damai, sangat bersahabat, sangat friendly gitu. Dan memang itu sesuai dengan ajaran kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin ya, yang memang berguna untuk alam semesta gitu. Yang sangat menggembirakan itu tadi seperti yang Pak Dubes lihat, ini yang youth group-nya gitu. Jadi mereka membuat banyak kegiatan ya sebelum acara di bulan puasa dan insya Allah di dalam menjelang bulan puasa ini saya rasa akan banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Atohir Youth Group gitu. Belum lagi ibu-ibunya tuh kalau bulan puasa kan pada masak apa segala macam, jadi rasanya memang ini akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk warga muslim Indonesia yang ada di Los Angeles. Selain masjid, ini akan menjadi Indonesian Muslim Community Center gitu. Tempat berkumpulnya masyarakat Indonesia di LA, bukan saja yang beragama Islam, tetapi juga beragama lainnya. Dan saya yakin, tadi Pak Dubes juga katakan, ini masyarakat muslim kita ini bisa menjadi contoh di Amerika ya, bagaimana seperti kita lihat bersama lah masyarakat muslim yang toleransinya tinggi, kita sangat damai, kita sangat menerima saudara-saudara kita dari yang beragama berbeda gitu. Dan mungkin ini juga menjadi siar Indonesia di Amerika. Jadi ini benar-benar memperlihatkan wajah dari Indonesia.
yang toleransi tinggi, yang sejuk, damai, apa, bersahabat. Kalau saya bilang itu adalah duta besar kita. Duta besar bukan hanya saya secara, tapi inilah duta besar secara keseluruhan. Dan saya sangat berterima kasih, saya sangat mengapresiasi keluarga Pak Boy Tohir yang apa telah bersama-sama dengan masyarakat di sini, dengan masyarakat di sini membangun masjid ini. Pada Boy, Pak Boy juga pernah di Los Angeles, jadi Pak Boy juga tahu situasi masyarakat di Los Angeles, dan beliau membantu kami yang akhirnya mendapatkan gedung, yaitu gereja, yaitu pada waktu dimiliki oleh apa American Samoan. Jadi gereja itu kami miliki pada Agustus 2018. Dan setelah itu kami adakan renovasi karena adanya COVID, semua rumah ibadah ditutup. Pada saat itu kami tutupkan untuk jadikan renovasi di interior, pada bagian dalam daripada gedung ini. Sedangkan bagian luar tidak kami renovasi karena ini termasuk salah satu historic building yang apa keadaannya dijamin oleh state local Los Angeles. Kita yang berada di Amerika ini punya masjid di Los Angeles ini sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Tuhan donatur. Beliau dan keluarganya sehat selalu. Amin. Dan kita juga selalu istiqomah ya. Amin. Selamat.